Selamat datang di Horror Action Kisah Tengah Malam. Untuk edisi Kisah Tengah Malam kali ini saya akan buat sebuah video reaction. Ini adalah official teaser trailer terbaru dari film Indonesia judulnya Jagat Arwah. Nah, official first look-nya udah di sekitar 1 tahun yang lalu guys. Dan kali ini akhirnya ya dirilis juga official teasernya. Nah, saya penasaran banget untuk menyaksikan ini Jagat Raya. Ini film Indonesia yang menurut saya ini salah satu yang ditunggu di tahun 2020 ini guys. Seperti apa guys official teasernya. So, we have to do the direction. Let's go. Batu Jagat diturunkan sang penerang sebagai penyeimbang jagat arwah dan jagat manusia, menyimpan daya yang terkisah dalam legenda, mampu melipat langit dan menggulung bumi. Karena kejahatan yang disebarkan oleh sang kegelapan membuat batu jagat yang seharusnya memendarkan terang kini menjadi pusaran ambisi, dengki, dan ketamakan bagi para pencari kuasa. Gelap dan terang berubah menjadi merah. Sang penerang bertindak. Ia memilih wangsa yang luhur dan murni untuk menjaga batu jagat. Wangsa Aditya. Dengan kemurnian niatnya, Wangsa Aditya memilih para arwah yang mempunyai kebaikan bersama-sama untuk mengemban tugas mulia tersebut. Namun dari rasa iri dan dengki manusia, makhluk-makhluk kegelapan itu selalu tetap ada dan mengintai untuk bisa mengoyak tubuh Aditya dan merebut batu jagat. Semenjak hari itu, Wangsa Aditya menerima takdir yang akan terus ditempuh sampai generasi-generasi berikutnya. Keren banget. Sebagai penjaga batu jagat. Wow, keren banget ini official teasernya dari Jagat Raya, sebuah film Indonesia yang akan segera rilis tahun 2022 ini guys. Dari official teasernya saja ini sudah bikin kita penasaran banget untuk menyaksikan film ini, karena dari teasernya itu diperlihatkan sesuatu yang menurut saya ini sesuatu yang lain daripada yang lain untuk film Indonesia. Karena di sini saya lihat film Jagat Arwah ini tuh ada nuansa mistiknya, ada nuansa horornya juga, ada yang pasti fantasinya. Dan film ini menurut saya ini ada kolaborasi antara mistik dan juga budaya Indonesia dibuat sedemikian rupa dengan teknologi yang luar biasa, dengan ada fantasinya, itu keren banget guys. Dia membuat film ini tuh menjadi sesuatu yang boom, yang luar biasa guys. Wow, ini salah satu film Indonesia yang saya tunggu-tunggu ya guys ya. Dan ceritanya pun ini bahkan sangat menarik juga, karena ini ada tokoh-tokoh ya, sosok-sosok yang kita bisa bilang itu merupakan sosok-sosok hantu Indonesia sangat populer, seperti genderuwo, ada juga noni Belanda, ada juga kunti. Nah, di sini mereka itu dipersatukan ya dalam satu jagat arwah. Ini mungkin Mystic Universe Indonesia ini keren banget. Ini sesuatu yang baru di perfilman Indonesia. Nah, itu harus kita harus respect, kita harus support. Ini keren banget. Ini I'm so excited to watch this movie, guys. Wow.
semua termasuk untuk film ini guys ya. Dan official teasernya itu absolutely amazing, keren. Okay, that's all for today guys. Om Jema Federation. Jangan lupa nih bagi yang belum subscribe, sekarang menekan tombol subscribe-nya sekarang. Di like, di share, dan juga di komen. Dan bagi teman-teman yang punya cerita horor maupun video-video horor, bisa share cerita horor Anda maupun video horor Anda ke Instagram saya melalui DM ya. Di Instagram saya ada di kolom description. Saya tunggu teman-teman. So, terima kasih. See you next another reaction video. Goodbye now.